Pada bulan Mei yang lepas, ada individu telah pergi berjumpa dengan saudara acak atau nama sebenarnya Muhammad Asrah Hassan yang hilang ketika menyertai larian Gopin Ultra Trail pada 23 Mac pada tahun 2019, satu tahun setengah yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ini kita nak pergi melawat ataupun ziarah saudara acak yang masih di alam sebelah sana. Kita nak tahu bagaimana perkembangan semasa beliau dan apa yang beliau buat sekarang. Beliau menziarahi acak di alam Bunian, okay, di alam Bunian. Dalam video tersebut juga menyatakan bahawa acak berada dalam keadaan yang sihat, happy bersama alam Bunian dan belum bersedia untuk kembali ke alam nyata, iaitu alam kita ini. Menurut di dalam video tersebut juga menyatakan acap juga ada juga balik menziarahi keluarganya di Johor. Namun begitu, saya sendiri tidak dapat mengesahkannya sama ada ianya realiti atau sekadar mistik. Ada juga yang menyatakan acak selesa tinggal bersama alam Bunian dan tidak mahu keluar ke alam nyata ini. Di manakah kebenaran itu, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itu dari segi mistik ataupun pengamal perubatan Islam. Jelasnya sekarang menjadi tanda tanya sehinggalah hari ini. Di manakah acak? Video yang diviralkan pada Mei yang lepas yang memberitahu bahawa beliau telah berjumpa menziarahi acak, kehilangan yang pernah misteri. Itu dari sudut pengamal perubatan Islam yang menyatakan acak tidak mahu keluar ke alam nyata dan lebih selesa tinggal bersama di alam satu lagi. Itu dari mistik ataupun perubatan Islam ataupun pengamal perubatan tradisional. Namun begitu, usaha tetap dijalankan sehingga hari ini, kan, walaupun hampir satu tahun setengah sudah berita kehilangan beliau, sehingga hari ini kita tidak dapat kesan. Kehilangan acak ini menjadi penuh misteri dan menjadi tanda tanya seluruh warga Malaysia. Walaupun pelbagai usaha mencari dan menjejaki gagal sehinggalah hari ini. Usaha terus dilakukan oleh pihak berkuasa, walaupun siapa saja tetap berusaha sehinggalah hari ini, walaupun tidak nampak di mata kasar kita ini. Sebelum ini, semua pihak termasuklah pihak bomber, pihak polis, Jepun, agensi-agensi kerajaan, penduduk kampung sekitar, grup-grup hiking, hikers-hikers, pendaki-pendaki bergabung tenaga dalam usaha menjejak dan juga mengesan di manakah acak. Namun begitu, tiada sebarang tanda atau petunjuk diperolehi sehinggalah hari ini. Usaha mencari dalam mitos, mistik atau ilmu kebatinan serta pengamal perubatan tradisional, perubatan Islam turut bertukulumus berusaha membantu mengesan di manakah acak.
Saya sendiri bersama grup hiking, bersama anggota bomba, juga terpanggil untuk membantu dalam usaha mencari, mengesan, yang mana saya mencari di sekitar kawasan Bukit Batu Putih dan juga sekitar kawasan Gunung Gua Tempurun dan beberapa kawasan yang lain. Namun begitu, kita harus sakul. Apabila kita mendapat petunjuk-petunjuk baru, kita akan terus mencari lagi, okay? Dan untuk anda yang melihat video ini, teruskan menonton. Jika ada petunjuk-petunjuk baru, saya akan perkabarkan kepada anda semua mengenai perkembangan terkini acak kehilangan yang pernah misteri. Okay. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.